terong. Sambal terong. Pukul 5:30 pagi, kami sudah berhasil menyusup ke posisi yang kami duga merupakan tempat persembunyian beberapa orang anggota KKB. Mereka bersembunyi di sekitar rumah warga yang sudah ditinggal pemiliknya. Satu jam kemudian, sekitar kami sudah mulai terlihat terang, kami merapat lagi ke belakang sebuah honai. Sampai pukul 9, penampakan anggota KKB belum juga terlihat. Kami akan melakukan pemantauan dengan pesawat drone. Saya bersama satu orang rekan bergerak mundur ke arah pepohonan di belakang honai. 5 menit pesawat drone mengudara, pergerakan KKB belum juga terlihat. Informasi dari sambungan radio yang kami terima, 3 tim dari Satgas khusus juga sudah sampai pada posisi masing-masing. Pukul 9:25, akhirnya kamera drone menunjukkan pergerakan KKB. Mereka terlihat masuk ke satu gedung bangunan perkantoran. 3 orang datang dari arah honai yang berada di depan gedung, 1 orang lainnya datang dari arah belakang. Ternyata posisi KKB hanya sekitar 150 meter dari posisi kami. Kami sudah terlampau dekat dengan target sasaran. Kami memutuskan untuk mundur ke arah pepohonan. Pukul 13 WIT, saya kembali menerbangkan drone. Sekitar 5 menit memantau gedung, 2 orang anggota KKB bersenjata laras panjang terlihat keluar dari dalam gedung dan berjalan menuju halaman. Tiba-tiba keduanya melakukan penembakan ke arah drone. Dengan kecepatan penuh, drone saya naikkan sampai ketinggian 850 meter. Untuk tidak terpantau KKB, drone saya turunkan di satu titik yang jaraknya sekitar 300 meter di belakang posisi kami. Kami pun melakukan koordinasi dengan 3 tim lainnya. Untuk melakukan penyergaban, harus terkoordinasi dalam satu komando. Saya mengambil alih komando. Rencana semula, penyergaban akan dilakukan pada pukul 17 WIT malam. Namun melihat KKB sudah mengetahui keberadaan kami di sekitar mereka, saya khawatir mereka akan berusaha melarikan diri. Saya memutuskan untuk melakukan penyergaban saat ini juga. Satu menit kemudian, kami pun melakukan penyergaban. Penyergaban berhasil tanpa perlawanan yang berarti. Namun keempat anggota KKB yang ternyata masing-masing menenteng senjata api laras panjang, tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka tidak mau ikut dengan kami ke pos komando. Mereka memilih untuk tinggal di lokasi TKP. Kami menghargai pilihan mereka. Dengan berat hati, kami pun meninggalkan mereka di TKP.